Fadil ya. Jangan. Baik, kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Nur Hidayat. Saya akan menjadi moderator pada diskusi kita hari ini. Topik yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang larangan terbang dan potensi bangkrutnya maskapai penerbangan Indonesia. Telah hadir bersama kami adalah narasumber yang sangat credible untuk menjelaskan topik ini. Yang pertama kami ingin menyapa narasumber yang pertama yaitu Bapak Marsekal Purnawirawan Cepi Hakim. Selamat sore Pak Cepi. Selamat sore Pak Ahmad. Yang kedua narasumber kami adalah Pak Andri B.S. Sudibyo. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore Pak Ahmad, Pak Fadil, dan Pak Cepi. Selamat sore ya. Pak Andri, apa kabar? Terima kasih Pak Cepi dan Pak Andri ya telah hadir dalam menjadi narasumber pada diskusi kita hari ini. Buat teman-teman yang mendengarkan melalui siaran YouTube, kami beritahukan bahwa ini adalah acara ngabuburit kebijakan publik yang pertama yang akan kita laksanakan selama bulan Ramadan. Kita rencanakan dalam seminggu ada 4 kali diskusi kita, dan hari ini kita mulai di hari Minggu. Diskusi berikutnya di hari Selasa, Kamis, dan Jumat dengan para narasumber yang menarik dengan juga topik-topik yang menarik. Kita sengaja melaksanakannya 16.30 untuk mengisi waktu berbuka puasa sambil mengisi otak kita dengan informasi-informasi yang terpercaya dengan narasumber yang kredibel, dan mudah-mudahan semua informasi yang didapatkan melalui diskusi ini pertama menambah pemahaman kita semua tentang apa yang sedang terjadi, dan yang kedua juga memberikan input bagi policy maker yang mendengarkan siaran kami ini. Baik, Bapak Cepi dan Bapak Andri, kita akan mulai. Sebelum mulai, kami ingin ingatkan waktu Bapak maksimal adalah 20 menit untuk memaparkan. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada Bapak, saya ingin menampilkan satu video yang kita ambil dari YouTube yang disiarkan kira-kira 2 hari yang lalu. Saya langsung saja sharing videonya untuk mengantarkan diskusi. Luar negeri baik menggunakan transportasi udara berjadwal maupun transportasi udara charter. Ya, sesuai peraturan, larangan berlaku untuk perjalanan ke wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah penyebaran COVID-19 dan menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Pengecualian berlaku untuk pimpinan atau lembaga tinggi negara dan tamu atau wakil kenegaraan dan perwakilan organisasi internasional. Repatriasi atau pemulangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, petugas penerbangan hingga pesawat kargo juga masih diperbolehkan terbang. Lebih lengkap kita simak laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Gracia Adur dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Gracia, ini kan sudah keluar larangan untuk terbang. Penerapannya bagaimana, Gracia? Baik, Medop, sejak pukul 6 pagi tadi kami berada di sini, memang masih ada calon penumpang yang melakukan penerbangan khusus pemulangan WNI. Namun masih ada juga penumpang yang melakukan perjalanan ke wilayah zona merah. Padahal jika kita mengacu pada Permenhub nomor 25 tahun 2020 pasal 19 disebutkan untuk melarang mudik dari wilayah PSBB seperti kota Jakarta menuju ke wilayah zona merah. Namun ada layanan penerbangan yang diperbolehkan di sini, salah satunya pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia dan tamu kenegaraan. Kemudian yang kedua, operasional penerbangan khusus pemulangan WNI atau WNA, juga pengangkutan barang bahan medis dan juga pangan. Untuk informasi selengkapnya berikut informasi, berikut wawancara kami dengan pihak otoritas bandara. Ngelihat kenyataannya di lapangan ada 1-2 airline jalan, tapi untuk besok mereka sudah tidak boleh lagi. Hari ini
masih ada toleransi lah dari kita, tetapi besok udah tidak ada lagi penerbangan. Penerbangannya boleh kalau dia mengangkut PPIP, kargo, alat-alat kesehatan, dan lain-lain. Ini boleh penerbangan ke daerah, misalnya dari Jakarta ke Surabaya. Bukan berarti keseluruhannya tidak boleh. Nah, kecuali bagi yang pemudik-pemudik ini udah nggak boleh sama sekali. Ya, seperti itu. Jadi antara zona merah dengan zona merah, ini memang kita lakukan mulai hari ini, kita tidak ada kegiatan ke sana. Nah, jika ada penumpang yang sudah terlanjur datang ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini, tentu dari pihak otoritas bandara untuk melakukan refund tiket pesawat di beberapa tempat yang sudah disediakan di Terminal 3 Keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta. Namun juga bisa dilakukan melalui travel agent online lainnya. Nah, terkait pengembalian tiket pesawat ini nanti akan dibagi menjadi dua bagian. Jika refund tiket pesawat ini dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan, nanti akan dikembalikan sejumlah 100%. Namun jika refund tiket pesawat ini merupakan permintaan dari penumpang, nanti akan dikembalikan 50% sebelum hari keberangkatan. Meido. Terima kasih laporan Anda, Gracia Adur, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Ya, demikian berita singkat yang diambil dari Kompas Online. Kita sudah dengar Pak Cepi dengan Pak Andri berbagai informasi yang disampaikan. Iya, mengclose dulu YouTube-nya. Ini tadi masih otomatis menyala. Kita juga sudah mendapatkan tulisan ya yang disampaikan oleh Pak Cepi 2 hari yang lalu tentang topik ini. Di mana kita akan membahasnya dalam perspektif kebijakan publik. Kalau kita dalam kebijakan publik selalu ada dilema. Dilema satu sisi dalam konteks ini adalah mengenai lapangan, mengenai masa depan maskapai penerbangan Indonesia. Di satu sisi adalah mengenai aspek kesehatan, yang tentunya kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah invisible enemy. Kalau bahasa Donald Trump, saya kutip, musuh yang tidak terlihat, yang karirnya adalah manusia. Jadi setiap ada orang, ada manusia yang lain, kita secara science ya mengetahui bahwa ini karirnya manusia, sehingga bisa saja berpotensi untuk menyebarkan virus ini sesama manusia yang lain. Dan kita tahu bahwa angka penyebaran dari virus ini sangat cepat sekali, ya Pak Fadil ya. Dan kita sudah bahas beberapa topik yang lalu. Kita saat ini menunggu vaksin sebagai game changer dari situasi ini. Selama vaksinnya belum ada, sulit rasanya kita hidup dalam kondisi quote and quote normal, normal life. Nah, ini kita ingin bahas dilema kebijakan publik ini harus disikapi seperti apa idealnya. Kita dengarkan paparan dari narasumber kita. Yang pertama adalah saya ingin beri kesempatan Pak Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim. Beliau adalah sebagai pendiri mungkin atau penggiat di pusat Air Power Indonesia ya Pak ya, pusat studi Air Power Indonesia. Beliau juga adalah mantan Kepala Staf Angkatan Udara 2002-2005 dan beliau aktif sekali di berbagai multinational company ya, sebagai orang yang mengawasi dan juga memberikan supervisi. Pak Cepi, terkait dengan dilema kebijakan publik Pak yang kami sampaikan dan mengenai juga concern Bapak dalam artikel yang Bapak tulis bahwa ini kalau seandainya pelarangan ini betul-betul 100% terjadi, berarti maskapai penerbangan kita tidak punya masa depan lah, kira-kira begitu ya Pak. Saya berikan waktu 20 menit Pak untuk Bapak memaparkan apa yang menjadi concern Bapak terkait topik ini Pak. Silakan Pak. Ya, kita melihat dunia penerbangan dalam konteks yang luas ya, dalam konteks bahwa dunia penerbangan ini adalah merupakan jejaring perhubungan udara. Jejaring perhubungan udara di negara kita yang begitu luas dan berbentuk kepulauan itu
kebutuhan mutlak ya, kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Kalau kita melihat sejarah pada awal-awal kemerdekaan, itu pemerintah melihat bahwa perhubungan udara ini harus bisa diselenggarakan untuk bisa menghubungkan kota-kota yang terpencil di daerah-daerah di pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan segala keterbatasannya pada waktu itu. Dan di awal-awal kemerdekaan itulah Presiden memerintahkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara pada waktu itu Pak Kadarma untuk memanfaatkan hubungan kota-kota terpencil yang biasa digunakan untuk angkutan udara militer sebagai juga mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan administrasi logistik pemerintahan. Dan di awal kemerdekaan terutama juga diminta atau diperintahkan untuk mensosialisasikan, karena banyak juga beberapa tempat di pelosok tanah air ini yang belum tahu bahwa negeri ini sudah merdeka. Pada salah satu contoh kunjungan wakil presiden, kalau nggak salah di satu kepulauan di Maluku, itu anak-anaknya menyambut dengan lagu kebangsaan Belanda pada waktu itu. Ada satu kejadian yang seperti itu. Jadi betapa pentingnya jaring perhubungan udara di negara kepulauan seperti Indonesia. Dengan segala keterbatasan, dengan ketersediaan fasilitas yang sangat minimal, diselenggarakanlah pada waktu itu dikenal dengan nama Dinas Angkutan Udara Militer. Dinas Angkutan Udara Militer inilah sebenarnya yang merupakan cikal bakal dari maskapai penerbangan perintis yang kita kenal namanya Merpati Nusantara Airlines pada waktu itu. Jadi intinya adalah bahwa perhubungan udara itu kita sangat membutuhkannya. Yang pertama sebagai kewajiban pemerintah dalam pelayanan transportasi masyarakat. Yang kedua adalah juga untuk tata kelola pemerintahan, yaitu administrasi logistik. Nah, demikian berkembanglah perhubungan udara di negara ini. Dan sayangnya pada 20 tahun terakhir, pada dua dekade ini, terjadi perkembangan yang luar biasa, yaitu persaingan dalam menjual tiket yang murah. Persaingan di market dengan segala macam metode yang kemudian dikenal juga sebagai penerbangan yang dijual dengan tiket yang murah ini, yang dikenal dengan low cost carrier dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya yang terjadi ini adalah perang harga, ya, murah-murahan, adu murah-murahan. Dan ini juga menggulirkan kehidupan ekonomi secara luas. Jadi sangat menguntungkan masyarakat dan sangat menguntungkan juga perputaran roda ekonomi secara nasional sebenarnya. Akan tetapi orang tidak melihat bahwa dalam dua dekade itu dengan menurunkan tiket pesawat yang demikian murah, yang pada satu ketika ada yang tiketnya mungkin lebih murah dari kapal laut misalnya, dan itulah kemudian keluar kebijakan yang kita kenal dengan batas atas dan batas bawah untuk tarif-tarif rute penerbangan tertentu. Namun perkembangan yang positif ini tidak terlihat bahwa memakan dua korban sebetulnya. Ada dua korban di sini. Ada dua hal yang terjadi, yaitu yang pertama adalah gugurnya banyak maskapai penerbangan. Dan yang kedua adalah banyaknya terjadi kecelakaan. Jadi dua hal ini yang cost yang harus dibayar dalam lebih kurang 20-15 tahun terakhir, di mana kita menikmati harga tiket yang murah. Nah, demikian terseleksi sehingga kita sampai pada beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, maskapai penerbangan itu tinggal sedikit. Ya. Katakanlah Garuda, kemudian dengan beberapa maskapai penerbangan swasta yang jumlahnya sangat sedikit, sehingga mereka kemudian melihat apa lagi nih. Ya, udah nggak perlu lagi untuk adu murah-murahan. Itulah kemudian terjadi gelombang protes karena tarif tiket menjadi mahal. Sebenarnya bukan menjadi mahal, dia kembali ke kurva normal. Dia kembali kepada harga sebuah jasa angkutan udara.
karena memang cost-nya tinggi di situ. Ditambah lagi beberapa hal yang mendorong. Pertama, maskapai menjadi sedikit, sehingga persaingan tidak perlu lagi jor-joran adu murah. Yang kedua, pada waktu itu harga dolar, kurs dolar naik, sementara pendapatan di domestic airlines, di domestic route, di rute domestik itu dalam rupiah, dan dia harus membayar leasing pesawat itu dalam dolar, kemudian harga aftur naik, dan itu semua menggiring kepada satu harga tiket yang kemudian dinilai sebagai harga tiket yang mahal. Nah, pada ketika turbulensi tiket mahal ini terjadi, dan belum selesai positioning dari penetapan harga tiket untuk bisa maskapai-maskapai penerbangan ini hidup dengan normal, terjadilah pandemi COVID-19 ini. Ya. Ini yang kemudian menjadi lebih parah dibandingkan dengan maskapai-maskapai penerbangan di seluruh dunia, terutama yang dalam kondisinya sehat, itu pun berhadapan dengan ancaman kebangkrutan. Jadi kita bisa membayangkan, apalagi maskapai-maskapai penerbangan kita, Garuda belum selesai dengan persoalan hutang yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian beberapa, tadi saya sudah sampaikan bahwa persaingan harga tidak perlu lagi untuk lebih murah, karena orang waktu murah-murahan itu mungkin mereka mengeluarkan kerugian yang besar yang harus dibayar kemudian dengan long term planning yang diharapkan kemudian dapat keuntungan lagi dengan harga-harga yang normal. Kemudian datang pandemi COVID-19. Jadi dramatisasi dari maskapai penerbangan Indonesia pada saat ini adalah dia lebih parah menghadapi pandemi COVID-19 dibandingkan dengan maskapai-maskapai penerbangan di luar negeri yang kondisinya, katakanlah yang kondisinya sedang untung pun mereka berhadapan dengan tantangan ini. Demikian sementara Pak. Baik, jadi menarik sekali Bapak cerita mengenai sejarah ya kebijakan maskapai di Indonesia, mulai dari ini adalah sarana untuk mempertahankan NKRI, untuk menyatukan semangat nasionalisme, kemudian yang kedua kebijakan low cost carrier, dan kemudian kembali ke normal lagi, dan akhirnya kita menghadapi satu fenomena yang seperti ini. Pak JP, saya mau memperdalam Pak, saya sempat dapat informasi dari Direktur Komersial Garuda, COVID-19 ini, kebijakan larangan terbang COVID-19 ini yang pertama adalah untuk mereka yang mudik. Yang kedua, Pak Direktur Komersial Garuda ini memberitahu kami tidak seluruh maskapai yang dihentikan, hanya dari zona merah ya, zona merah ke zona yang lainnya itu yang dilarang. Nah, yang kemudian untuk Suta kan jadi debatable karena Suta ini kan di Jabotabek dan ini kan wilayahnya statusnya masih zona merah. Nah, tetapi penerbangan-penerbangan lain bahkan yang ke luar negeri pun tidak ada pelarangan untuk yang zona-zona yang tidak lockdown ya Pak Cepi. Jadi sebenarnya komunikasi publiknya pemerintah terkait larangan ini sempat awalnya kesannya adalah seluruh penerbangan, tetapi kemudian direvisi tidak semuanya, hanya beberapa maskapai atau rute penerbangan saja. Pendapat Pak Cepi gimana Pak? Ya, kalau kita melihat dari berbagai perspektif, memang ini menjadi sangat ruwet. Dari pihak maskapai jelas dia akan melihat dari sisi manajemen agar perusahaannya mendapatkan keuntungan, itu pasti demikian. Ya. Dan bagi sebuah maskapai untuk mendapat keuntungan ini, dia tidak bisa menghitung per waktu yang pendek. Dia menghitung waktu yang panjang. Mengapa? Karena dia mempunyai kewajiban untuk membayar pesawat yang disewa. Yang kedua, marketing yang dihadapi oleh maskapai itu sangat spesifik. Tadi dikatakan bahwa hanya di daerah-daerah yang zona merah dan sebagainya. Sedangkan dari maskapai penerbangan, dalam konteks mencari market yang bagus, yang dilihat adalah rute-rute tertentu yang dikatakan, yang dikenal sebagai di masyarakat rute gemuk dan rute yang tidak gemuk atau rute yang setengah gemuk dan sebagainya. Dan ini yang menjadi kalkulasi-kalkulasi dari perspektif manajemen maskapai penerbangan. Dari perspektif pemerintah, tentu sangat berbeda melihatnya. Karena pemerintah melihat lebih luas lagi, lebih komprehensif.
dan terutama pada saat ini lebih fokus kepada bagaimana caranya menangani COVID-19 ini secara komprehensif integral. Tidak bisa melihat dalam konteks hanya untuk menjaga maskapai penerbangan itu bisa tetap hidup atau tidak hidup. Nah, disinilah perbedaan itu. Makanya dalam banyak kajian-kajian yang kita yang sering kami diskusikan bahwa memang dalam memandang kegiatan-kegiatan di bidang air and space itu dibutuhkan satu institusi di tingkat nasional untuk bisa membuat suatu kebijakan publik yang sifatnya komprehensif. Artinya dalam pengertian bahwa kebijakan itu bisa dikeluarkan setelah mendengarkan banyak hal yang spesifik di bidang air and space, yang spesifik di bidang aviation, sehingga kebijakan itu setelah dikeluarkan bisa dilaksanakan di lapangan. Kita kehilangan institusi yang bernama Dewan Penerbangan. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Indonesia. Itu sudah dibentuk tahun 60-an. Dan sayangnya beberapa tahun yang lalu itu sudah dibubarkan. Memang tidak bisa dihindarkan ya, karena memang kebetulan waktu itu kegiatannya pun itu tidak terlihat sehingga dikira itu tidak butuh, tidak dibutuhkan. Akan tetapi pada konteks-konteks menghadapi masalah-masalah seperti ini, maka pemerintah perlu mendengarkan juga, perlu mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang bergiat, stakeholder di bidang penerbangan, yang bisa memberikan masukan-masukan sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan nanti sudah mempertimbangkan. Tentu saja tidak bisa mengakomodir 100%, tapi paling tidak bisa didengarkan sebagai bahan konsiderasi dalam kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan di tingkat nasional. Halo Pak Cepi. Iya, ini saya baca di media, Pak. Ini dikutip bahwa Menteri Perhubungan at interim Pak Luhut Binsar Panjaitan menetapkan Perhub 25/2020 per tanggal 23 April kemarin. Di pasal 19 dijelaskan bahwa penerbangan domestik yang dilarang di masa wabah virus corona hanyalah penerbangan dari dan ke kawasan PSBB dan zona merah. Jadi di sini seolah-olah jika seseorang ingin mudik misalkan dari Jakarta ke Medan, Pak, penumpang bisa berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta itu ke luar negeri terlebih dahulu karena pesawat penerbangan internasional itu tidak diatur dalam PM tersebut. Nanti dari luar negeri bisa kembali ke Kuala Namu Medan. Jadi itu yang diberitakan di Gatra nih, Pak. Jadi kalau begini ceritanya kan sebetulnya buat maskapai penerbangan sebetulnya tidak ada masalah, Pak. Artinya dia bisa mengenerate keuntungan yang tadinya domestik, dia bisa mengoptimalkan penerbangan internasionalnya. Juga dari internasional juga bisa kembali ke domestik, ke zona yang lain. Tetapi kan dalam perspektif yang lain misalkan itu kan sama aja sebenarnya, satu menambah kos masyarakat yang sebetulnya orang tetap bisa pulang kampung ke Medan tetapi sekarang rutenya lebih jauh. Nah, ini gimana Bapak melihat pandangan di media seperti itu, Pak? Iya, memang kalau kita melihat secara sederhana kita bisa mengatakan ini merugikan penumpang misalnya ya. Jelas membuat rumit, itu jelas sekali. Tetapi dalam konteks kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan tentang zona merah itu, katakanlah tidak boleh dari Jakarta ke Medan, maka tidak bisa dihindari karena ada kepentingan lain di situ, ada kepentingan yang lebih penting, yang lebih tinggi dari itu. Di sinilah gunanya kita menyusun skala prioritas dalam konteks menghadapi COVID-19 ini. Kita harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang juga mendengarkan dari semua stakeholder penerbangan dan juga tentu saja terutama sekali dari stakeholder kesehatan agar keputusan yang diambil itu benar-benar bisa mengakomodir. Kalau tentang mudik kemudian orang harus keluar negeri dulu baru ke Medan dan lain sebagainya, itu adalah kiat-kiat dari perorangan yang mau pulang mudik, saya kira. Ya, tentu saja orang mempunyai cara tersendiri ya, apakah dia keluar negeri dulu atau ke dalam negeri atau kalau dia naik apa dulu dan sebagainya. Tetapi peluang-peluang tersebut tentu saja tidak ada kaitannya dengan sebuah maskapai penerbangan yang ingin mengembangkan pasarnya, yang ingin mengembangkan
operasional penerbangannya untuk memperoleh keuntungan. Jadi tetap saja dia akan melihat sebagai satu barrier, namanya tidak bisa bergerak. Betul. Dan entrepreneur kan, pengusaha itu biasanya kan melihat di mana ada peluang, disitulah dia akan menawarkan solusi. Betul. Ya, itu sebabnya saya garis bawahi pada bulan-bulan ke depan ini, pada 6 atau 1 tahun ke depan, bisa saja bisa perhubungan udara ini tidak lagi dilihat sebagai satu bisnis yang menarik. Orang akan tidak mau berbisnis di bidang itu dengan keterbatasan yang ada seperti sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Cepi. Menurut saya kita bisa garis bawahi tadi bagaimana menjaga keseimbangan tadi, karena persoalannya tidak sederhana. Ini butuh sophisticated mind ya, karena persoalannya kompleks. Saya akan pindah ke Pak Andri. Pak Andri, beliau adalah anggota KEIN, Komite Ekonomi Industri Nasional 2014-2019 yang lalu. Kemudian beliau juga pernah menjadi konsultan untuk Airbus ya. Dan sebetulnya beliau sekarang juga adalah Genus Partner, yaitu sebuah lembaga aeronautik dan defense dari UK, United Kingdom. Pak Andri, kalau Pak Andri pengalaman dari bagaimana cara bekerja negara, cara pandang negara melihat persoalan PSBB dan mudik serta perkembangan maskapai Indonesia, Pak Andri sendiri menilai bagaimana Pak? Apakah kebijakan yang ada sekarang ini sudah tepat atau perlu ditambah dengan beberapa suplemen kebijakan lainnya Pak? Silakan Pak Andri. Baik, Pak. Ya. Jadi gini, pesawat terbang itu ada sekarang menjadi bagian utama dari urat nadi ekonomi dunia. Jadi ada pesawat, lalu kemudian ada sistem transport lain, telekomunikasi. Dan pesawat ini adalah juga membawa manusia, di mana ini kepentingannya banyak untuk bisnis, pergerakan ekonomi. Sehingga bila ini ditutup sementara, maka dengan sendirinya perekonomian akan terhambat, terutama di putaran di dalam negeri. Jadi supply chain di dalam negeri juga akan terhambat karena pesawat. Karena tidak semua pesawat ini mempunyai apa namanya lintasan luar negeri, ya, tetapi banyak di dalam negeri. Jadi intinya justru perekonomian di dalam negeri akan sangat apa namanya terganggu. Oleh karena itu memang harus diambil apa namanya kebijakan-kebijakan yang kira-kira mengamankan pergerakan ekonomi di dalam negeri. Pari, ini sinyalnya saya lihat merah punya Bapak, dan suara Bapak agak terputus-putus tadi, Pak. Oh. Agak sempat terputus tadi suara terakhir. Ya. Bagaimana, Pak, sekarang? Ya. Lebih baik. Bagus, bagus, Pak. Lebih baik. Oke. Jadi, kembali, pesawat itu adalah bagian dari apa namanya... Jadi, tanpa pesawat, ekonomi juga nggak bisa. Karena di dalam pesawat ada manusia, ada keputusan-keputusan yang diambil untuk apa namanya hal yang terkait dengan dunia penerbangan ini harus hati-hati karena ini menyangkut ekonomi nasional. Kira-kira itu. Halo? Iya Pak. Bisa dengar Pak, ya? Bisa Pak. Kita melihat bahwa ketergantungan Indonesia dengan dunia ini juga cukup besar dan ketergantungan dunia dengan Indonesia cukup besar. Oleh karena itu transformasi ekonominya melalui telekomunikasi dan antara lain pesawat terbang. Nah, kalau sekarang kita tutup semuanya tentu akan mengakibatkan hal yang buruk bagi perekonomian masa depan. Jadi nanti bangkitnya tidak akan cepat dengan permasalahan ini. Oleh karena itu kita lihat contoh di Amerika. Pemerintah Amerika memberikan bantuan sekitar 50 miliar dolar kepada industri penerbangan. Sebagian untuk membantu apa namanya employment, sebagian untuk membantu industri airline-nya. Jadi kira-kira itu, coba contohnya. Kenapa mereka mati-matian menyelamatkan dunia penerbangannya? Karena mereka paham bahwa ini adalah bagian dari world supply chain.
supply chain global. Kalau mereka mematikan ini, maka suatu ketika nanti akan kesulitan untuk mengembangkan ekonomi ke depan pasca pandemi corona. Jadi krisis corona ini krisis dunia, bukan krisisnya Indonesia saja. Lalu bagaimana kita menangani ini dengan prudent? Tadi kami contohkan Amerika bagaimana. Lalu bagaimana juga dengan employment? Ini kan kapital intensif dan labor intensif. Jadi tenaga kerja banyak, kapital juga banyak. Di luar itu tadi pengaruhnya ke ekonomi cukup besar. Karena supply chain di dalam negeri maupun dengan luar negeri. Jadi tanpa pesawat terbang kita juga tidak bisa menyatukan Indonesia. Tadi Pak Cepi juga sampaikan seperti itu kira-kira. Karena Indonesia ini paling tepat memang dihubungkan dengan pesawat terbang. Anda bisa cepat sampai ke lokasi, bisa cepat berbisnis, bisa membawa barang dan sebagainya. Tidak semua moda transportasi bisa melakukan. Kalau kapal tentu ada spesifikasi tertentu ya. Dia mengangkut barang berat, tapi dia kan melandasnya bukan di darat, dia di laut ya. Masuk ke misalnya ke daerah pesisir. Kalau pesawat mau di pegunungan, di pesisir, dimanapun sampai dia. Jadi efisien pesawat terbang itu sebetulnya dalam bidang ekonomi. Dia membantu putaran ekonomi lebih efisien. Oleh karena itu sangat besar pengaruhnya krisis kita ini dengan nanti sistem transportasi ini apakah masih ada setelah pandemi coronavirus. Oleh karena itu memang yang penting dari pemerintah memperhatikan dunia penerbangan. Contoh di beberapa negara mereka membantu industri airline-nya dengan memberikan bantuan keuangan. Termasuk grant, termasuk loan atau soft loan. Itu dilakukan Amerika, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Seluruh dunia ini mengalami kesulitan. Jadi semua airline kira-kira memotong flight-nya 50-90%. 50% pesawat itu nganggur dalam kondisi ini. Jadi memang karena penumpang turun, karena larangan terbang, karena macam-macam ya, dan juga ketakutan dari penumpang. Orang juga tidak ingin menaiki pesawat hanya karena berpergian tanpa ini ya, tanpa keamanan. Sekarang pesawat ini tidak hanya keamanan, tapi safety and healthy. Jadi ada dua. Dulu safety, sekarang first healthy. Artinya orang naik pesawat harus mempunyai kondisi bahwa dia aman dan sehat, tambah sehat. Jadi ini nanti akan menjadi protokol baru dalam dunia penerbangan. Kira-kira itu. Iya. Sangat penting ya di pesawat terbang. Jadi contoh bagaimana airline sendiri melakukan rescue Delta Air contoh. Dia mendapatkan 5,8 miliar ya. Di situ bagian tertentu untuk membayar pegawai, bagian tertentu dia juga untuk merestructure keuangan. Dan ada juga rencana-rencana mereka untuk bernegosiasi juga dengan leasing company, kemudian dengan industri pendukung, termasuk industri pusat. Nah, lalu langkah-langkahnya apa itu penting kita lihat. Kita harus mengatasi masalah krisis ekonomi hingga penumpang tetap bisa dipertahankan setelah pasca krisis ini. Pasca krisis ini bisa lama, bisa pendek ya. Katakan peraturan PSBB ini selesai di bulan Juni, itu bukan berarti bulan Juni penumpang penuh, belum tentu. Karena orang juga masih ada kekhawatiran terjadi penularan coronavirus di dalam kabin pesawat. Itu tadi. Solusinya tentu kita harus memikirkan bahwa naik pesawat itu healthy, tidak hanya safety. Yeah. Ini adalah jawaban-jawaban yang harus dijawab oleh industri pesawat terbang, industri airline ya. Industri pesawat terbang sendiri juga mengalami kesulitan dalam hal ini. Karena pesawat-pesawat besar ya, wide body ini juga mengalami kesulitan delivery, saya pikir untuk 2-3 tahun ke depan. Karena jumlah penumpang tidak akan dari kemarin, kira-kira setahun yang lalu. Jadi untuk recovery perlu 2-3 tahun. Sehingga mungkin dalam 2-3 tahun akan terjadi keterkelambatan ya, permintaan untuk delivery wet body. Jadi semua akan menjaga fleet-nya dan kemudian fokus di narrow body, pesawat berbadan kecil ya. Itu untuk industri pesawat terbang juga akan mengalami
sendiri, Boeing dan Airbus akan minta bantuan juga dari pemerintah masing-masing untuk mendapatkan grant ataupun soft loan. Ya, kalau kita mau menyelamatkan industri penerbangan, tentu pemerintah harus memperhatikan juga kepentingan finansial untuk industri pesawat terbang, untuk industri airline ini, supaya mereka bisa survive di kondisi ini. Karena mereka membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Industri airline. Halo Pak. Kira-kira memang butuh. Ya. Pak, industri airline ini memerlukan bantuan finansial. Ya. Kalau tadi, silakan Pak, lanjut Pak. Jadi industri airline ini akan kehilangan sekitar 250 miliar sampai 500 miliar di tahun 2020. Sedunia ya. Nah, Indonesia akan kehilangan berapa? Miliar US dollar Pak ya? Pasar ya. Ya, itu dunia ya. Dunia, kalau Indonesia. 250 sampai 500 gitu. Indonesia saya perkirakan kalau kita lihat dari turnover-nya Garuda bisa kehilangan bisa 10 miliar gitu ya. Garuda dan Lion. Sampai akhir tahun ya? Cukup besar ya untuk nah. Ya untuk semua airline di Indonesia sekitar bisa sampai 10 miliar. Jadi ini akan berat sekali bagi industri airline. Jadi kalau kita tidak memperhatikan ini, maka ini akan menjadi pukulan ekonomi bagi Indonesia ke depan. Karena airline kita kolaps dan kita tidak bisa mempunyai ini. Sistem transportasi yang paling efisien. Saya masih menyatakan pesawat terbang itu tetap merupakan sistem transportasi modern yang paling efisien. Jadi kalau Anda menggunakan internet, tapi Anda menggunakan kapal, tentu beda. Ya, internet tidak yang paling bagus sinkron dengan pesawat terbang. Jadi kalau supply chain dunia global ke depan itu memang internet dan pesawat terbang. Jadi IT dan pesawat terbang. Jadi ini kecocokannya tinggi. Sehingga kalau kita memerlukan kecepatan di supply chain di dalam negeri dan juga distribusi ekonomi yang cepat, maka kita harus mempertahankan dunia penerbangan. Jadi pemerintah yang paling penting adalah memberikan bantuan grant ataupun soft loan kepada industri airline nasional. Sehingga pasca krisis tentu mereka bisa recovery. Nah, bagaimana airline sendiri dia harus merestrukturisasi bisnisnya tentu. Misalnya merestrukturisasi financing, kemudian mitigasi manajemennya, keputusan-keputusan untuk mengurangi atau menghentikan sementara ya delivery pesawat baru. Kemudian menyetop pesawat-pesawat tertentu yang sudah tidak efisien, kira-kira itu. Jadi fokus kepada, menurut saya fokus kepada domestic transportation dan regional Asia sebelum kita berani lagi masuk ke long range. Jadi saya pikir supply chain kita tergantung dari domestik, kemudian Asia terutama Asia. Itu kira-kira yang harus dipertahankan adalah ekonomi kita yang sangat bergantung kepada sistem transportasi penerbangan. Mungkin nanti Pak Jepi lebih mengerti bahwa tanpa penerbangan saya rasa ekonomi kita tidak jalan ya Pak Jepi, atau tidak bisa terjadi distribusi ekonomi ke seluruh Indonesia. Jadi cita-cita kita untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di bidang ekonomi tidak akan tercapai kalau industri airline kita tidak diperhatikan dalam kondisi ini. Jadi bantuan pemerintah seperti di Amerika dan negara lain cukup besar untuk dunia penerbangan. Injeksi modal dan kira-kira itu dari saya sementara ini Pak. Baik Pak Andri, saya ingin memperdalam sedikit Pak. Jadi saya gembira sekali Bapak sudah sampaikan tadi perlunya stimulus kepada maskapai penerbangan kita ya. Kalau boleh tegas Pak Andri, kira-kira untuk kalau seandainya kita ditanya berapa stimulus ke dunia maskapai perbankan kita sampai 2020 ini Pak? Apakah tadi Bapak sebutkan 10 miliar itu cukup atau seperti apa Pak? Total keseluruhan secara Indonesia. 10 miliar itu adalah penurunan ya revenue. Okay. Jadi kalau kita perhatikan ya apa yang dibutuhkan Garuda lain yang terbesar ya kita lihat masing-masing saya perkirakan butuh injeksi minimum ya. Masing-masing itu 1 miliar sampai 1,5 mungkin Garuda lebih besar. Lain lebih kecil. Lalu kemudian bagaimana dengan injeksi modal yang dibutuhkan oleh airline-airline lain yang kecil. Airline lain juga penting. Karena airline kecil itu juga merupakan bagian dari
sistem transportasi kita yang sangat penting karena mereka menjadi supplier bagi hub-hub nasional ya. Jadi mereka mau menjalani rute-rute kecil yang tidak dijalani oleh airline besar. Jadi karena Garuda kebetulan BUMN, saya pikir pemerintah bisa melakukannya dengan cepat. Kalau Lion, ya saya kurang tahu apakah government bisa melakukan. Tapi at least dunia penerbangan ini harus dibantu dengan modal pemerintah. Atau diakuisisi oleh pemerintah sebelum mereka mati. Kemudian tentu di manajemen mereka juga harus merubah semua situasi yang sekarang. Rencana mereka di mana rencana awal kan dunia penerbangan akan dua kali lipat di tahun 2025. Jadi saya rasa dengan kondisi ini akan terkoreksi. Terkoreksi besar. Kira-kira itu. Jadi kalau seandainya saya ditanya sama Ibu Sri Mulyani, Pak, berapa dana yang dibutuhkan pemerintah untuk kira-kira memastikan tidak ada satu maskapai yang kolaps gitu, Pak, di tahun 2020 ini? Berapa total anggarannya, Pak? Bapak bisa... Saya perkirakan kalau seluruh Indonesia bisa di atas 3 miliar dolar. 3 miliar. Itu termasuk karyawan ya. Jadi 10... kan karyawan ini juga nggak boleh didiamkan. Ya. 3 miliar berarti hampir 40 triliun ya, Pak, ya, rupiah ya, Pak? Kira-kira itu minimum. Oke. Okay. Ya, baik. Di samping itu, Airlines juga tetap mempersiapkan diri untuk operasi pasca corona. Karena katakan Juni dibuka, dia harus menjamin keamanan dan kesehatan, terutama Airlines dan juga infrastruktur pendukung, airport. Iya. Jadi bagaimana prosedur dan apa pelayanan masyarakatnya akan sangat beda. Dulu waktu kita bom Bali kan kita bom banyak di Indonesia atau di seluruh dunia kan kita diperiksa juga supaya tidak ada bom yang bisa lolos. Sekarang bagaimana kita memeriksa virus tidak akan lolos? Iya. Sebetulnya kita tahu karakteristik virus ini ya. Nah, saya masuk ke virus sedikit. Iya. Virus ini kan besarnya kira-kira 500 mikron. Dan virus itu adalah kombinasi antara lemak dan protein yang akan mati biar bisa mati kalau kena ultraviolet. Jadi selain alkohol, ultraviolet diperlukan. Nah, saya dengar Airbus dan Boeing itu mengembangkan antivirusnya untuk mematikan virus di dalam kabin. Dia mungkin akan memasang lampu-lampu ultraviolet ya, untuk membunuh virus ya. Dan ini kita bisa lakukan juga di lobi-lobi hotel atau lobi-lobi airport ya. Di lounge-lounge ya, Pak ya. Dengan prosedur kesehatan yang benar ya. Itu harus disiapkan untuk kepentingan nanti pada saat 1 Juni kita buka lagi, maka kesiapan itu harus sudah ada. Sehingga tidak menimbulkan siklus virus baru. Karena memang ya kita bisa akui bahwa virus ini menyebar antara lain ditransmisikan oleh sistem transportasi penerbangan. Karena banyaknya orang yang menggunakan transportasi penerbangan antar negara dan antar daerah itu kira-kira virus ini memang transmisinya antara lain dengan pesawatnya. Jadi bagaimana kita memprioritaskan kesehatan penerbangan ini menjadi satu PR penting. Sehingga dana yang diberikan tadi juga harus memperhatikan bagaimana manajemen airline ini bisa menangani masalah kesehatan. Memprioritaskan, selain masalah safety. Jadi ada tugas baru, selain safety adalah mengenai healthy. Kira-kira itu. Ya. Baik, jadi ada standar baru selain safety, yaitu healthy. Ini poin yang sangat baik sekali yang kita dapatkan dari Pak Andri. Pak Fadil, tadi Bapak sudah mendengarkan beberapa poin-poin yang disampaikan dua narasumber kami, Pak. Pak Fadil, ada komentar, Pak? Saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Hidayat, Pak Cepi, Pak Andri. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang lainnya. Senang sekali bisa bergabung pada sore hari ini dengan Pak Cepi dan Pak Andri. Saya ini sama-sama dengan Pak Andri di Kane, Pak. Jadi, sudah lama kenal, tapi latar belakang saya ini ekonomi, Pak. Bukan
industri penerbangan. Jadi mungkin saya ingin memberikan beberapa komentar dan pertanyaan-pertanyaan lah, karena saya tidak background yang cukup dari sisi industri penerbangan. Tapi memang saya kira Pak, salah satu industri yang paling terdampak adanya COVID ini adalah industri penerbangan itu, ya kan? Karena itu semua negara melakukan lockdown, menghentikan pergerakan orang, dan salah satunya pergerakan orang ini ya sekarang paling utama itu lewat udara, pesawat terbang. Jadi dengan berbagai negara melakukan lockdown, termasuk negara kita ya dengan PSBB ini, ya pasti orang berhenti bergerak gitu kan. Orang berhenti bergerak ya artinya tidak ada lagi industri penerbangan gitu, kecuali dengan beberapa hal untuk yang terkait dengan kargo, kebutuhan VVIP dan seterusnya itu. Jadi itu memang kita rasakan. Tetapi juga saya kira bukan hanya industri penerbangan top gitu. Indonesia penerbangan ini tidak berdiri sendiri, dia memiliki backward and forward linkages dengan industri lainnya, logistik, kemudian catering, food industry, perhotelan dan seterusnya, travel gitu. Sehingga memang saya kira industri yang terkait dengan pergerakan orang ini yang mengalami dampak paling besar ya Pak, yang akibat daripada COVID 19 ini. Nah, persoalannya itu adalah bahwa bagaimanapun juga kita harus menerima kebijakan yang diambil oleh pemerintah sekarang ini ya, secara prinsip menghentikan pergerakan orang itu gitu kan. Nah, karena itu saya kira yang pertama-tama harus dilakukan itu adalah pemerintah ini ya harus bisa mengkombinasikan kedua hal tersebut. Di satu sisi industri penerbangan harus menerima kenyataan bahwa dia akan mengalami slowdown. Hanya slowdown saya kira ya mungkin kesulitan ya keuangan yang sangat signifikan ya. Tapi di sisi lain pemerintah juga ya harus melakukan mengakomodasi kebutuhan daripada industri penerbangan itu, ya kan? Bukan hanya itu, saya kira pemerintah itu harus aktif gitu Pak. Misalnya saja sekarang ini harusnya pemerintah ini memanggil itu industri penerbangan Garuda, kemudian misalnya Lion, dan menanyakan kepada mereka itu kira-kira apa kesulitan yang dihadapi, ya pasti sudah ditemui, berapa besarnya, dan kira-kira apa yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk bisa memastikan bahwa ketika virus ini bisa ditangani dengan baik, kemudian ini bisa recovery secara cepat. Nah, jadi secara peran aktif pemerintah ini yang harus ditunggu, Pak. Itu harus kita dorong bersama, baik oleh kalangan industri maupun oleh kita semua lah, bahwa mendorong pemerintah itu aktif. Jadi tidak hanya memberikan semacam sinyal gitu loh, bahwa pemerintah akan misalnya melakukan relaksasi atau bantuan kepada industri-industri yang terkena dampak, tetapi aktif. Misalnya terutama untuk industri penerbangan yang sangat strategis ini dipanggil gitu, kemudian diberikan prioritas dari sisi yang tadi disampaikan oleh Pak Andri itu, misalnya grant ataupun soft loan dan seterusnya gitu. Jadi tapi juga harus digambarkan dari sisi industrinya sendiri apa yang besarannya itu seperti apa, misalnya aset yang dia miliki, liability-nya, tanggungan kredit yang harus dibayar misalnya, dan seterusnya. Sehingga nantinya itu harus ada satu penyelesaian yang konkret dan detail gitu ya, dari pemerintah dan dari industri penerbangan itu. Dan yang kedua itu yang mungkin juga sudah disinggung oleh Pak Andri dan Pak Cepi adalah ke depan itu bahwa bukan hanya safety tapi healthy gitu kan. Healthy di sini kan pasti pada akhirnya itu adalah terkait dengan cost-nya itu akan semakin bertambah. Misalnya katanya saya dengar sekarang Emirat itu sudah
melakukan tes kepada penumpang, setiap penumpang yang akan masuk itu harus dites dulu sisi apa namanya terkena COVID atau tidak. Makanya ada biaya tambahan di situ. Nah, oleh karena itu juga ke depan saya kira apa sih namanya ini ongkos atau cost daripada airline itu tiket dan seterusnya itu akan semakin bertambah. Nah, ini juga mungkin harus dipikirkan oleh industri penerbangan dan pemerintah saya kira. Bukan hanya menanggulangi dalam jangka pendek, tapi ke depannya itu bagaimana, karena kalau misalnya mahal tentunya akan berdampak pada apa namanya ini jumlah penumpang, kapasitasnya. Jadi saya kira kita harus memiliki satu planning jangka pendek, jangka menengah dan panjang gitu. Dan itu harus dilakukan oleh apa dibuat oleh industri penerbangan dan pemerintah sendiri harus aktif gitu Pak. Apa namanya memanggil atau mendiskusikan hal ini. Mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani masalah. Saya kira itu mungkin beberapa komentar dari saya. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Pak Cepi, Pak Andi sendiri. Ya, kita harus move forward ya, dengan melakukan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan itu. Terima kasih Pak Hidayat. Baik Pak Fadil, sebelum komentarnya Pak Fadil ditanggapi oleh narasumber kami, kami ingin berbagi terlebih dahulu, ini adalah data flight radar ya 24 jam yang direcord oleh beberapa teman-teman. Di sini kelihatan jumlah pesawat yang terbang melintasi Indonesia ini relatif sedikit Pak. Kalau kita lihat di bagian utara ya Vietnam, Laos, Taiwan, China itu banyak sekali, tapi ini sedikit. Ini menunjukkan memang larangan terbang, kebijakan larangan terbang ini mempengaruhi ya maskapai dan juga polusi udara yang kita lihat. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ini ada satu data dari saya dapatkan tentang jumlah tambahan kasus positif baru. Ya, ini kabar gembira Pak, Pak Fadil, Pak Cepi dan Pak Andri bahwasanya di Jakarta ini yang warna coklat di Jakarta ini relatif cenderung turun Pak. Ini mudah-mudahan kita optimis ya. Ini kita udah cenderung turun tambahan kasus positifnya. Sementara di tingkat nasional memang kita cukup khawatir ini jumlahnya masih naik, masih tinggi. Dan selanjutnya ini ada satu data yang kami peroleh tentang bagaimana akhir ya skenario COVID ini. Ini salah satu jurnal di Singapura menyampaikan sekitar 6 Juni 97% ya kita akan mengalami apa penurunan pandemi case itu mencapai 97%. Mudah-mudahan ini sudah menjelang akhir ya 97%. Jadi kira-kira kalau kita pakai data-data tadi Pak Fadil, Pak Cepi dan Pak Andri, sepertinya kita harus memang menyiapkan tadi yang Pak Fadil sampaikan, skenario jangka pendek, skenario jangka panjang dan juga mungkin ada skenario worst scenario. Kalau seandainya apa yang kita prediksi tadi ternyata tidak tepat gitu. Ini juga saya ingin ingatkan buat teman-teman yang ada di YouTube untuk bertanya cukup tuliskan di kolom komentar. Dan saya ingatkan jangan lupa untuk mensubscribe ya Narasi Institute Channel biar kita teman-teman ini bersemangat untuk menjalankan diskusi-diskusi berikutnya. Ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Yang pertama, tolong ditanyakan Pak, kenapa penerbangan ke luar negeri masih tetap diizinkan? Padahal kan virus dari luar negeri juga banyak dan tentunya akan menambah kekhawatiran bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Mas Ipir Firdaus, apakah industri penerbangan akan menjadi prioritas utama dari pemerintah? Berarti sekarang ini kita tahu belum menjadi prioritas utama. Dan seandainya ada dana yang diberikan dan tidak mencukupi ya yang dari targetnya, kira-kira bagian apa saja yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah? Dari Faris, izin bertanya, seberapa besar pengaruh pandemi COVID terhadap rencana ASEAN Open Sky Pak yang akan datang, dan seberapa besar dampak pandemi ini terhadap tenaga ahli avikasi khusus ahli avikasi khususnya pilot
Nah, ini banyak sekali pilot yang jobless nih Pak di Indonesia. Ini update-nya dari Mas Faris Herdi, ternyata banyak pilot yang jobless di Indonesia. Silakan Pak Cepi, atau saya mulai dari Pak Andri dulu, gantian, menanggapi apa yang menjadi respon dari pertanyaan Pak Fadil dan teman-teman dari YouTube. Silakan Pak Andri. Ya, pada dasarnya kembali lagi, pesawat terbang itu adalah salah satu bagian utama dari ekonomi ya. Jadi, bagaimana value di Indonesia? Pak Andri, mohon izin Pak, suaranya putus ya, Pak. Juga infrastruktur termasuk airport dan sebagainya, dan juga supporting industri. Jadi Pak Fadil sudah sampai. Nah, sudah dengar lagi Pak? Iya sudah. Kelihatannya Bapak harus pindah geser dikit nih Pak. Bisa jadi sinyalnya di dalam rumah agak sedikit terhambat Pak. Tadi agak putus tuh Pak. Mohon izin Pak. Ya. Oke. Jadi intinya itu. Intinya memang apa namanya industri ini memang harus diselamatkan. Kalau kita masih mau mendevelop ekonomi kita sesuai dengan kondisi kemarin sebelum krisis. Kemudian kita juga harus menyelamatkan employment. Karena ini kan mereka ini adalah tenaga kerja terdidik dan terlatih. Tidak mudah untuk mendapatkan pengganti. Jadi kita harus menyelamatkan. Ini bagian dari, kalau kita lihat di Amerika, bagian dari bailout-nya pemerintah Amerika terhadap penyelamatan industri penerbangan mereka. Lalu bagaimana kita menangani ke depan itu juga penting. Bagaimana kita menangani faktor health. Ini tidak hanya airline ya, tapi juga pendukungnya. Industri pendukung termasuk utama airport. Fasilitasnya harus berubah. Sehingga mungkin saja tes-tes yang disampaikan Pak, tes positif negatif COVID sebelum masuk pesawat, bisa saja itu dilakukan oleh airport authority sebelum mereka check-in dan sebagainya. Jadi ini adalah prosedur baru dalam dunia penerbangan. Tapi intinya penyelamatan ini memang harus diprioritaskan. Karena ini adalah industri pendukung supply chain. Ya tadi ada satu pertanyaan, kenapa apa namanya pesawat ke luar negeri tidak bisa di stop? Karena itu adalah kewajiban kita untuk melayani airline asing ya yang sudah punya apa namanya sudah punya arrangement untuk ke wilayah kita. Jadi kita nggak bisa pen stop juga. Dan kita masih memerlukan supply chain dari luar negeri hari ini. Kita mau bawa pakai apa barang-barang ini? Kita masih memerlukan bagian-bagian dari komponen tertentu ataupun produk tertentu yang masih kita butuhkan di Indonesia dari luar negeri. Dan juga kita masih memerlukan untuk mengekspor produk-produk kita melalui pesawat terbang sampai hari ini. Sehingga kita masih tetap harus memberikan ruang gerak ya, untuk industri penerbangan untuk tetap bergerak. Bahkan saya juga sampaikan bahwa jangan menutup seluruh airport. Ya. Jadi harus ada apa namanya kondisi yang kira-kira apa namanya kita masih membuka ya perekonomian dari Jakarta ke daerah. Misalnya airport tertentu kita buka, airport yang lain kita tutup, itu bisa. Tapi kalau kita tutup semua juga akan kesulitan untuk domestic passenger. Kira-kira itu ya dari saya. Baik, terima kasih Pak Andri. Silakan Pak Cepi. Ya, terima kasih. Dari penjelasan Pak Fadil dan juga dari Pak Andri dan beberapa pertanyaan tadi, maka patut kita garis bawahi bahwa di sini peran pemerintah yang harus aktif menanganinya. Ya. Saya perlu garis bawahi juga, saya perlu angkat juga ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Fadil tadi, Center for Asia Pacific Aviation, ya, KAPA, yang bermarkas di Australia, mengatakan begini, semua maskapai di dunia pada akhir bulan Mei ini akan bangkrut, kecuali pemerintah turun tangan. Ini kajian. Jadi bisa dibayangkan bahwa antisipasi atau ramalan tentang
ambruknya bisnis maskapai penerbangan itu begitu besar dengan ancaman COVID-19 ini. Kemudian dari situ melangkah lebih jauh lagi tentang orang-orang yang akan kehilangan pekerjaan. IATA, ya, International Air Transport Association, itu mengatakan bahwa potensi akan kehilangan pekerjaan bagi orang-orang yang bergiat di penerbangan dan yang berkait dengan penerbangan itu 25 juta orang. Dan 11 juta di antaranya itu adalah di Asia Pasifik. Dan kalau kita melihat Asia Pasifik, maka Indonesia akan merupakan persentase yang cukup besar di sana. Jadi risiko kehilangan pekerjaan. Tidak hanya soal risiko kehilangan pekerjaan, kalau kita mendalami lagi, lebih masuk lagi ke dunia penerbangan, maka kita tadi mendengarkan tentang pilot yang akan yang sudah banyak nganggur, ini juga mempunyai masalah tersendiri. Pilot itu hanya mempunyai rentang waktu 6 bulan untuk dia bisa validity dari license-nya. Setiap 6 bulan dia harus renewal untuk bisa SIM-nya. Kalau kita naik mobil itu, SIM-nya tuh umurnya cuma 6 bulan. Karena dalam 6 bulan dia harus dicek, ada proficiency check, ada simulator, ada general medical check-up, dan lain-lain. Kita bisa bayangkan sekarang, yang secara kasar sekarang penerbangan menurun dan hanya berjalan lebih kurang 25-30%. Berarti pengangguran dari pilot itu sedemikian banyak. Dan kita tidak bisa melihat dalam 6 bulan ini akan cepat recover. Dan itu berarti para pilot ini banyak yang akan tidak valid lagi license-nya. Dan itu cost tersendiri ya. Kalau dia harus menjalankan lagi renewal, tidak hanya training, tetapi juga general medical check-up. Dan ini masalah tersendiri karena jadwal dari medical check-up dan renewal license itu sebenarnya sudah diatur dalam satu jadwal di manajemen maskapai penerbangan agar operasional penerbangan itu tidak terganggu. Nah, inilah rangkaian pekerjaan rumah yang banyak. Jadi yang pertama, campur tangan pemerintah dalam hal ini, stimulus atau apapun namanya, untuk tetap terselenggaranya perhubungan udara. Yang kedua, kehilangan pekerjaan itu akan banyak juga terjadi. Dan yang ketiga, spesifikasi atau spesifik kespesifikan dari job di aviation itu juga mempunyai masalah-masalah tersendiri yang harus kita atasi. Mengapa harus maskapai penerbangan terlebih dahulu? Karena dengan penerbangan yang terselenggara dengan baik, maka dampaknya banyak. Ke airport, ke Indonesia Air Navigation, pelayanan navigasi, hotel, tourism, dan sebagainya. Jadi sekali lagi memang peran dari perhubungan udara itu adalah kunci dari perputaran roda ekonomi. Saya kira itu tiga hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, campur tangan pemerintah, kehilangan pekerjaan, dan spesifikasi dari pekerjaan di bidang aviation. Baik, terima kasih Pak Cepi. Sangat jelas sekali ya Pak. Jadi pilot, kemudian tadi Bapak sampaikan juga campur tangan pemerintah ini diperlukan. Sehingga ini harusnya juga menjadi prioritas. Kalau tadi bulan Mei, berarti satu bulan lagi dari sekarang ini akan bangkrut. Kalau ada penelitian dari Australia tadi, ini tentunya harus, harus di-address oleh para pemangku kepentingan ini. Saya sudah mendapatkan tiga orang penanya Pak dari floor Zoom ini. Ada Pak Ramli Kamidin, ada Pak Pramudia Aji Prasetya, dan juga ada Pak Giovanni Henggar. Saya minta untuk penanya ini untuk mengaktifkan videonya. Saya persilakan terlebih dahulu Pak Ramli Kamidin. Assalamualaikum, Pak Ramli. Waalaikumsalam. Nah, suaranya bagus ya, Bang ya? Ya, bagus, lumayan. Bagus. Ya, silakan Bang, pertanyaannya. Ini gambarnya agak gelap nih, Bang. Oh, nggak apa-apa. Saya lagi di ini. Nah, gelap baik. Ya, gelap kali. Ya, baik. Silakan Pak Ramli. Jadi saya cuma punya pertanyaan satu aja. Kepada tentunya kepada Pak Happy nih yang punya ini banyak tahu tentang teknisi pesawat ini. Ini saya tanya kepada pesawat, kalau yang lain kan sudah kelihatan jelas semua itu ya, soal kebangkrutan, soal lain-lain itu. Saya mau tanya ini soal pesawat. Nah, ini menarik ini.
soal pesawat yang di karantina ini karena kita tidak ada penerbangan yang sejumlah besar, mungkin yang paling banyak adanya penerbangan internasional yang seperti British Airways yang ada di daerah-daerah yang kena bencana betul kayak masuk di daerah Timur Tengah dengan karantina pesawat tersebut. Bagaimana pengelolaan pesawat-pesawat yang ditinggalkan begitu berkompanya lebih daripada sebulan atau dua bulan segala macam. Kan ada mesti ada tenaga kerja di situ. Kalau enggak, apakah dibiarkan begitu saja? Jaminan apa yang bisa diberikan pesawat ini tetap dalam keadaan bagus, keadaan ini tidak terganggu kalau umpamanya tidak ada penerbangan segala macam. Apakah maintenance-nya terus di memeriksa setiap saat atau bagaimana? Itu yang perlu saya tanyakan. Saya kira itu yang menyangkut pesawat saja. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Ramli Kamidin. Selanjutnya Pak Pramudia Aji Prasetya. Silakan Pak Pramudia, suaranya diperdengarkan. Halo Pak Pramudia. Halo. Iya ya. Sebentar. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ahmad. Saya punya dua pertanyaan buat dua panelis kita sore hari ini. Yang pertama buat Pak Jadi. Ini gambarnya agak gini ya Pak ya, agak gelap ya Pak ya. Tapi suara jelas ya Pak Ahmad. Ya, suara jelas ya. Oke, siap. Untuk Pak Cepi, bagaimana Bapak akan melihat masa depan penerbangan Indonesia saat airline akan memulai operational restart? Dan kemudian untuk Pak Cepi juga, menurut Bapak bagaimana pola bisnis low cost carrier setelah pandemik ini berakhir? Kemudian yang kedua untuk Pak Ahmad. Untuk Pak Ahmad, apakah kebijakan physical distancing akan berpengaruh bagi operasional maskapai seperti bagaimana seating configuration, kemudian cateringnya seperti apa? Nah, itu akan berpengaruh. Buat Pak Andri kali ya? Ya, buat Pak Ahmad. Pak Ahmad masa ya? Saya kan host aja, Mas. Oh, sorry, Bapak Andri, maaf. Ya, selamat. Buat Pak Andri, ya. Bisa diulang, Mas, tadi? Dipersingkat. Buat Pak Andri, kebijakan physical distancing akankah berpengaruh bagi operasional maskapai dalam hal ini seperti konfigurasi tempat duduk, kemudian catering, apakah benar seperti itu nanti ke depannya? Ya, baik. Terima kasih Pak Pramudi Aji. Ya, Pak Geovani. Pak Geovani Henggar, silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak kesempatannya. Ya. Selamat sore, saya Henggar. Saya izin tanya. Siap. Kebetulan saya juga pelaku industri penerbangan. Saya bekerja di salah satu maskapai juga. Nah, ini Mas diliburkan nggak ini? Iya Mas. Oh diliburkan ya. Saya engineer malah, jadi sebenarnya kemarin duty di Surabaya di hanggar, kemudian karena keputusan tanggal 24 itu semua ditarik ke Jakarta karena home base Jakarta, jadi bareng sama kru, flight crew sama engineer sama mekanik harus balik dulu. Jadi terdampak ya. Terdampak direct sekali terdampaknya. Iya. Nah, silakan. Saya sedikit tertarik itu kan kemudian ada kebijakan untuk mulai merubah nih dari passenger ke kargo. Nah, seberapa besar sih kesempatan untuk penerbangan kargo ini dapat mensupport kelanjutan airline, terutama juga kelanjutan inter-island logistik di Indonesia di kondisi pandemik sekarang ini. Nah, bagaimana juga untuk dapat mengedukasi masyarakat, karena kan mindsetnya masyarakat selama ini untuk menggunakan air freight, air cargo itu masih kos yang terlalu tinggi dan segala macamnya. Padahal benefit yang diberikan itu adalah air freight itu cepat, reliable, dan juga memiliki high accessibility kan, terutama ke daerah-daerah yang memang sebelumnya tidak bisa diakses melalui darat atau laut, atau bisa diakses melalui darat tapi sangat-sangat membutuhkan waktu yang lama. Begitu sih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Senggar, baik sekali menurut saya pertanyaannya, penerbangan kargo ya, sempat juga disebutkan sebagai bagian ya substitusi dari passenger ya. Pak Cepi dan Pak Andri, ini juga ada pertanyaan juga di chatting Zoom. Saya mendapatkan dari Mas Rahmat S bahwa program stimulus yang diberikan pemerintah yang kemarin, yang pertama ataupun yang kedua, itu belum menyentuh industri penerbangan langsung ya. Ada yang pertama itu saya ingat diskon berlaku, tapi kemudian itu udah out of date, udah nggak relevan karena kita sudah PSBB. Kemudian pertanyaannya adalah apakah memungkinkan pemerintah memberikan stimulus tahap kedua yang menyentuh industri penerbangan. Nah, ini sebenarnya diskusi Zoom ini untuk membuat diskusi publik supaya didengar oleh pemerintah biar menjadi sebuah bahan kajian policy makers ya di Indonesia. Juga dari
Ya, saya pikir cukup. Silakan Pak Cepi terlebih dahulu untuk menanggapi penanya kita tadi, Pak. Baik. Jadi pesawat-pesawat yang terpaksa di karantina atau nganggur atau stranded atau tinggal yang tidak bisa dioperasikan itu jelas memerlukan perhatian yang khusus ya. Karena siklus maintenance dari siklus pemeliharaan pesawat itu tetap harus berjalan. Apabila dia tidak terbang berapa lama dan sebagainya itu sudah ada di technical manual. Semua pesawat ada manual teknis dan di situ ada aturan-aturan bagaimana kalau pesawat itu sudah lama tidak diterbangkan, apa yang harus dicek kembali, kalau dia tidak terbang sekian lama, apa yang harus dipertahankan, harga pesawat ini lebih dapat mempertahankan nilai ekonomisnya apabila dia akan diterbangkan suatu hari nanti, dia masih bisa digunakan dengan baik. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Ini harus dicek, itu harus dicek, ini harus diganti, dan sebagainya. Jadi jelas, pesawat yang nganggur pun harus ada cost untuk maintenance cycle. Kemudian masa depan ini menarik sekali kalau orang menanyakan tentang masa depan penerbangan. Saya pikir maka masa depan penerbangan ini akan membentuk satu model yang baru nantinya. Ya. Tadi sudah disebut tentang tidak hanya safety dan security, ya, tidak hanya keselamatan dan keamanan, tetapi kesehatan misalnya. Kalau kita lihat pada tahun 60-an, orang bepergian secara internasional, tidak hanya paspor, ada kartu kuning dulu. Ya. Kartu kuning itu juga sebenarnya adalah tentang kesehatan. Dan penanganan kesehatan sudah demikian maju pada waktu itu, sehingga kartu kuning ini tidak diperlukan kembali. Akan tetapi sekarang, dengan munculnya COVID-19, tentunya orang akan mempertimbangkan kembali tentang faktor kesehatan. Ini satu gambaran baru bagaimana warna dari daily activities penerbangan kita akan berubah. Kemudian mengenai low cost, ini juga banyak sekali orang bertanya kepada saya tentang terus nasibnya low cost itu bagaimana. Low cost adalah itu business model, marketing strategi. Ya. Di sektor apapun orang mempunyai taktik-taktik dalam strategi marketing untuk bisa menjual lebih baik. Memang di penerbangan menjadi agak khusus, menjadi spesial, menjadi sangat menarik karena pada awalnya memang penerbangan itu mahal. Ya. Tidak hanya pada awalnya, sekarang pun tetap mahal. Karena penerbangan mahal itu dikenal bahwa penerbangan itu suatu yang glamour dan luxurious. Ya. Karena mahal, jadi orang pikir sekalian aja dimahalin kan orang yang berpergian itu orang-orang yang mampu. Sehingga banyak hal-hal yang ya, yang berlebihan ya. Misalnya dikasih makan, dikasih minum, dikasih anggur, dikasih segala macam, tiketnya pakai buku yang dicetak mewah dan sebagainya. Nah, marketing strategi yang muncul pada waktu itu pada low cost carrier adalah mengurangi hal-hal yang tidak berhubungan dengan safety dari operational penerbangan sehingga dia bisa menjadi murah. Rute-rute yang satu jam terbang saja sehingga kita tidak memerlukan banyak ongkos untuk di tempat-tempat tertentu. Kemudian tidak perlu dikasih makanan, kalau dia mau makanan harus beli dan sebagainya. Itu jadi sekali lagi itu marketing strategi low cost carrier. Marketing strategi akan muncul setiap saat di mana model-model perniagaan itu muncul, tentu ada strategi-strategi marketing yang akan muncul di sana. Akan bagaimana bentuknya, itu tidak bisa kita duga dari sekarang, kita akan melihat lagi. Mengapa saya harus mengatakan demikian? Karena pada ketika selesainya COVID-19 ini, tidak serta-merta kita kemudian kembali kepada penerbangan yang normal. Mengapa? Karena kemampuan masyarakat pun yang mampu untuk bepergian dengan kos yang cukup tinggi dalam membayar jasa angkutan udara, itu juga akan berkurang jumlahnya. Jadi hal-hal yang semacam ini akan menjadi pemikiran dari manajemen sebuah maskapai bagaimana dia menjual seat untuk rute-rute tertentu. Jadi saya yakin akan memerlukan waktu untuk positioning, untuk mencari equilibrium, untuk mencari posisi yang pas, bagaimana memasarkan kembali jasa angkutan udara setelah COVID-19. Kita melihat banyak hal di sini. Misalnya saja kita kembali tentang kebangkrutan yang diramalkan apabila tidak ada bantuan dari pemerintah. Dan apabila ada bantuan dari pemerintah pun,
maka tugas-tugas atau beban yang diderita oleh maskapai penerbangan itu tidak serta-merta hilang begitu saja. Dia harus memperhitungkan kembali kos yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan operasi penerbangan secara normal. Saya kira secara garis besar itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi. Baik. Pak Andri, silakan Pak di address tadi. Yang belum terjawab tadi mengenai tentang industri kargo, Pak, penerbangan kargo. Silakan Pak Andri. Kargo ini bagian dari supply chain ya, yang menggunakan sebagian memang dengan pesawat kargo, tapi sebagian juga dengan pesawat penumpang di bawah yang underbelly itu di dalam kargo penumpang, pesawat penumpang. Jadi industri kargo tentu akan juga tidak bisa bekerja ya kalau pesawatnya nggak ada yang terbang. Jadi dia ikut di dalam pesawat penumpang juga. Sebenarnya dari kargo untuk kargo tertentu itu menggunakan pesawat penumpang. Jadi kalau rute-rute ini berhenti, maka ya transportasi kargo di underbelly atau di bawah kargo penumpang itu akan berhenti juga. Jadi tidak spesifik kita harus menggunakan pesawat kargo kalau yang diangkat tidak banyak. Jadi untuk daerah-daerah tertentu dengan ekspor ataupun trading yang regional ya di kawasan Indonesia itu belum tentu pakai pesawat kargo, tetapi dengan pesawat penumpang juga. Jadi kalau pesawat penumpangnya tidak berjalan, maka ya bisnis tidak berjalan juga untuk UKM-UKM terutama. Kemudian saya tambahin physical distancing. Memang prosedur ataupun protokol kesehatan sebelum memasuki pesawat akan lebih ketat ya, itu juga. Di dalam Pak Andri, suaranya terputus, Pak. Kita mendengarnya putus-putus gitu, Pak, suara itu dengan. Halo, Pak Andri. Nah, gimana nih, Pak? Sudah dengar lagi, Pak? Ya, tadi terputus, Pak. 2-3 kalimat terakhir terputus, Pak. Kita nggak mendengarkan dengan jelas yang 2-3 kalimat terakhir, Pak. Oke. Jadi gini. Oke, jadi kargo ini sebagian menggunakan pesawat penumpang, bukan pesawat kargo. Jadi oleh karena itu memang tetap kita khususnya untuk UKM itu biasanya mereka menggunakan pesawat penumpang. Jadi dia tidak menyewa pesawat kargo. Jadi kalau pesawat penumpang ini tidak beroperasi, maka pengaruhnya besar sekali bagi UKM-UKM di Indonesia. Kira-kira itu. Oleh yang kedua itu mengenai physical distance. Jadi kita memang harus membuat protokol baru atau prosedur baru. Halo. Halo. Masuk juga di airport ya, Pak ya. Jadi prosedur atau protokol. Halo. Iya, halo, Pak. Lanjut, Pak. Silakan, Pak. Halo. Lanjut, Pak. Lanjut. Halo. Ya. Kita perlu protokol atau prosedur baru untuk kesehatan di dalam airport sampai di pesawat. Dan juga dipersiapkan juga di airport dan di pesawat untuk menghambat transmisi virus dengan memasang misalnya lampu ultraviolet tipe C yang gelombang pendek. Sehingga memang kesehatan penumpang itu memang terjaga, tidak terjadi transmisi di dalam kabin pesawat maupun di airport. Kira-kira itu yang untuk healthy. Stimulus ya, Pak, satu lagi yang saya kurang. Stimulus harus segera. Karena ini kalau terlambat ya industri airline-nya dan industri penerbangan secara keseluruhan akan ambruk. Ini di seluruh dunia, hampir seluruh dunia melakukan stimulus untuk airline-nya atau industri penerbangannya. Jadi hampir seluruh airline flag carrier terutama dibantu oleh negaranya. Jadi nanti mungkin beritanya banyak sekali di internet, jadi tinggal dibuka itu banyak sekali. Jadi seluruh negara berusaha menyelamatkan industri penerbangannya. Karena mereka sadar industri penerbangan adalah bagian utama supply chain dunia. Termasuk juga itu adalah sumber pergerakan ekonomi, termasuk turis juga. Iya. Jadi kalau kita tidak memiliki dunia penerbangan kita mati semua, ya mungkin kita akan kesulitan.
sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan sangat lambat di kemudian hari. Ini ada pertanyaan harus juga cepat. Dari Pak Furkon, Pak. Mungkinkah stimulusnya itu kalau seandainya dari dalam negeri, dari pemerintah kita sendiri belum ada karena kekurangan likuiditas di negara kita, Pak. Mungkin nggak ada skema bantuan itu dari luar negeri, tapi nanti mungkin maskapai atau pemerintah setempat itu yang akan menggantikannya ketika situasi normal, Pak. Jadi ada skema lain, skema luar negeri misalkan. Kalau mekanisme stimulus kan mungkin Pak Fadil lebih paham ya. Tapi intinya kan pemerintah memberikan garansi ya kepada industri airline-nya bahwa dia menjamin misalnya status pinjaman ataupun menambah pinjaman itu karena equity-nya kurang ya harus dijamin pemerintah. Tetapi yang terbaik adalah pemerintah memberi suntikan modal, itu yang paling baik. Jadi mengalokasikan anggaran untuk suntikan modal. Misalnya anggaran infrastruktur, saya rasa hari ini bisa ditangguhkan, lebih baik difokuskan kepada industri yang memang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu industri penerbangan. Dan mungkin perkapalan, kargo ya terutama. Iya. Penerbangan dan perkapalan khususnya kargo. Tapi penerbangan yang utama, Pak. Karena turis itu datangnya dengan pesawat terbang. Kalau kita minta yield ekonomi kita cepat ya dari turis. Karena tidak seluruh daerah Indonesia kena wabah corona. Tapi tanpa penerbangan domestik maka dan penerbangan nasional maka juga nggak bisa kita menarik revenue cepat ya dari turis dan yeah. Turis pengaruhnya ke hotel kemana-mana itu hanya ada kalau ada industri penerbangan yang diselamatkan oleh pemerintah. Amerika dan negara-negara Eropa saya lihat mengutamakan penyelamatan industri penerbangan. Baik. Bahkan industri pesawat terbang dia selamatkan. Baik. Karena mereka sadar bahwa ini adalah bagian dari pertumbuhan global. Itu ditentukan oleh telekomunikasi dan transportasi. Jadi kalau dua-duanya ini salah satu mati, misalnya transportasi mati, maka ya jangan berharap ada pertumbuhan ekonomi di dalam negeri yang baik. Maka kita akan tumbuh dari ekonomi domestik. Siapkah kita itu Pak Fadil yang bisa jawab? Iya. Silakan. Baik. Baik ya. Pak, mohon izin kita sudah di 17.34, kita sudah lewat 4 menit. Berbuka itu 15.50, jadi kita akan akhiri 5 menit ke depan. Buat teman-teman yang sudah bertanya, kami ingin ucapkan terima kasih. Saat ini kita masuk ke sesi terakhir, yaitu closing statement dari narasumber. Sebelum saya mempersilakan Pak Cepi dan Pak Andri, saya kembali ke Pak Fadil Hasan. Kira-kira apa nih Pak, executive summary dari diskusi kita pada sore hari ini? Silakan Pak. Ya saya kira industri penerbangan ini, Dirgantara ini harus diselamatkan dan harus diprioritaskan menjadi bagian daripada apa stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya sesegera mungkin gitu. Nah karena itu saya kira yang pertama itu ya industri penerbangan itu harus membuat semacam ini skema jangka pendek, jangka menengah dan panjang ya kedepannya itu seperti apa, biasanya berapa yang diperlukan gitu kan, kondisinya bagaimana, kondisi keuangannya terutama termasuk hal yang tadi disampaikan oleh Pak Cepi itu dampak-dampak yang dirasakan itu seperti apa. Nah, yang ketiga sekitar kita harus mendorong pemerintah untuk proaktif gitu ya, proaktif memanggil, mendiskusikan dengan industri penerbangan sebagai hal utama dan pertama yang dilakukan sekarang ini. Jadi jangan sampai nunggu sampai bulan Mei akhir misalnya gitu kan, kita dari sekarang gitu. Iya Pak. Kemudian didiskusikan dan nah, saya kira terakhir kita akan melihat satu industri penerbangan mungkin yang berbeda ya dari yang sekarang ini tadi disebutkan new normal ya, atau ya, new normal daripada industri penerbangan ke depan ini akibat daripada virus corona itu gitu. Jadi saya kira mungkin itu kalau boleh nanti mungkin kita juga bisa membantu kebetulan saya
membantu di kantor Wakil Presiden. Jadi mungkin kalau ada bahan-bahan, ini kan kita akan buat semacam memo, ya terlepas daripada akan dipertimbangkan atau tidak, yang penting kita sampaikan dulu upaya kita ke arah itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Fadil. Jangan yang penting menyampaikan memo, Pak. Harus diperjuangkan, Pak, memonya, Pak. Kira-kira seperti itu, biar kita semangat, Pak. Baik, Pak. Pak Cepi, silakan, Pak, closing statement, Pak. Kira-kira apa yang penting, Pak, yang perlu didengar oleh policy maker dan juga publik, Pak, terkait tema kita ini, Pak? Baik, menghadapi COVID-19, kita sore ini sudah melihat betapa pentingnya peran industri penerbangan. Industri penerbangan memegang peran penting dalam perputaran roda ekonomi dan juga eksistensi NKRI. Dan intisari dari diskusi kita ini adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban meletakkan pada top priority untuk memberikan stimulus ekonomi pada industri penerbangan nasional. Sekali lagi, saya ingin meringkas bahwa dalam menghadapi konflik COVID-19 ini, kita melihat industri penerbangan begitu penting tidak hanya bagi putaran roda ekonomi nasional, tetapi juga eksistensi dari NKRI. Dan salah satu hal yang bisa kita kerjakan sekarang ini adalah mengeluarkan stimulus dari pemerintah, bantuan dari pemerintah atau apapun namanya dalam konteks aspek ekonomi agar maskapai ini bisa berjalan walaupun dengan segala keterbatasan yang dihadapi. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Cepi. Pak Andri, silakan, Pak, closing statement-nya, Pak. Ya, prioritas kita ini adalah menyelamatkan ekonomi nasional. Jadi, menyelamatkan ekonomi nasional, kita memerlukan memang industri penerbangan. Jadi, kita harus menyelamatkan industri penerbangan dengan stimulus dan kemudian bantuan-bantuan lain dari pemerintah kepada industri penerbangan nasional. Kemudian juga protokol kesehatan menjadi sangat penting dalam kerangka pasca PSBB. Jadi harus disiapkan segera mungkin protokol kesehatan untuk dunia penerbangan. Itu mulai dari airport dan industri pendukung, dan kemudian juga airline. Nah, yang ketiga adalah mengenai mitigasi. Kita harus melakukan mitigasi manajemen di industri penerbangan. Itu mitigasi ini ada kaitannya dengan airport, pesawat, dan sebagainya. Nanti mereka yang harus mendefinisikan mitigasi apa di bidang masing-masing. Tapi intinya pemerintah harus menyelamatkan industri ini demi kelangsungan ekonomi nasional. Kira-kira itu. Yang sangat penting. Ini adalah urat nadi ekonomi di samping telekomunikasi yang sekarang memang dibutuhkan. Serta transportasi yang lain. Jadi stimulus secepat mungkin sebelum mati, ya, sebelum Juni misalnya, kira-kira itu. Sebelum Mei, Pak. Sebelum Juni. Sebelum Mei. Sekarang besok udah Mei, Pak. 4 hari lagi, Pak. Sebelum Juni, 1 bulan. Iya, kita kasih waktu, ya, Pak Cepi. Baik, Pak Andri, Pak Cepi, saya sangat berbahagia sekali karena kita sudah mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini menjelang maghrib sebagai ngabuburit kebijakan publik, dan ini adalah tema yang sangat penting sekali, Pak. Kalau kemarin kita banyak bicara mengenai kesehatan, kita juga banyak bicara mengenai stimulus fiskal untuk ekonomi UMKM, ini sekarang kita masuk kepada perdebatan atau diskursus tentang kebijakan high-tech, ya, kebijakan industri high-tech seperti pesawat terbang ini. Ini tentunya menarik, dan kita tadi sudah mendengarkan paparan dari dua narasumber kita, dan ini adalah sebuah pencerahan sekali. Terima kasih Pak Cepi dan Pak Andri atas paparannya, dan juga buat Pak Fadil Hasan yang menemani dari awal sampai akhir ini, kami ucapkan terima kasih. Buat para penanya, Mas Giovanni, Pak Ramli Kamidin, teman-teman di YouTuber, semua kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk mensubscribe YouTube channel kami, Narasi Institute, untuk update-update diskusi kita berikutnya. Kami sebagai narasumber mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kami tidak bisa memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan kita akan informasi ini akan kita sebarluaskan, salah satunya adalah melalui rekaman yang akan kita upload esok hari. Mudah-mudahan para policy maker seperti Pak Fadil dan teman-teman akan mempertimbangkan
usulan-usulan dari narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Pak. Kita akhiri saja dengan billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Pak Cepi, Pak Andri. Terima kasih Pak Adil. Semuanya. Pak Andri. Ya, selamat sore. Pak Adil dan Pak Ahmad. Terima kasih. Selamat berbuka ya Pak, semuanya Pak. Selamat berbuka, selamat berbuka. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.